Nama Dr. Lois Owen sedang viral diperbincangkan warganet. Bukan karena tips dan trik kesehatannya, justru karena seluruh pernyataannya yang tidak percaya keberadaan virus COVID-19. Nama Dr. Lois disebut mulai viral sejak menyampaikan opini tidak percaya COVID-19 di sebuah acara yang dipandu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Selanjutnya, terbukalah deretan akun media sosial Dr. Lois, mulai akun Facebook Lois Owen, Twitter @LSOwin, hingga Instagram @dr_lois7. Di akun-akun ini, Dr. Lois mengunggah postingan bantahan terhadap penanganan COVID-19. Secara lantang, Dr. Lois menyatakan korban meninggal akibat COVID-19 justru meninggal karena interaksi obat perawatannya. Tak jarang dari seluruh kontennya, mulai status, screenshot, hingga video, turut diikuti kata-kata kasar. Kabar terakhir menyebut, Dr. Lois ditangkap aparat Polda Metro Jaya pada Minggu 11 Juli 2021. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan membenarkan hal ini. Dr. Lois diduga melanggar pasal tentang Undang-Undang 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Merujuk pada profil biodata di akun media sosialnya, Dr. Lois menyebut belajar dalam ilmu anti-aging medicine di Malaysia. Tertulis, Dr. Lois tinggal di Jakarta serta lulus dari jurusan kedokteran Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2000. Bidang keilmuannya belum diakui sebagai spesialis. Bahkan namanya disebut bukan bagian dari Ikatan Dokter Indonesia. Surat tanda registrasi Dr. Lois disebut sudah tidak aktif sejak tahun 2017. Dengan ini, Dr. Lois diyakini tidak pernah ikut menangani pasien pandemi COVID-19, baik menjadi relawan maupun praktiknya. Hingga berita ini diunggah, Tribun News Network masih menggali informasi lebih lanjut terkait hal ini. Thank you.